Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, semoga semakin berkah, semoga semakin dilimpahkan rezekinya. Ya, di depan saya ini ada Toyota Foxy tahun 2018. Foxy ini mobil yang dibikin completely build up dari Jepang. Jadi dibikin utuh dari Jepang, diimpor langsung ke Indonesia. Jadi kualitasnya Jepang banget. Kelebihannya kualitasnya, kekurangannya harganya jadi agak mahal. Harga barunya jadi mahal gitu dibandingkan dengan si Navan-nya. Navan-nya kan bikinan Indonesia. Nah, kalau Foxy ini bikinan Jepang. Tapi enggak usah khawatir karena sekarang harganya sudah hemat. Bisa dilihat di judul dan di deskripsi ya. Untuk kondisi bekasnya, harganya yang ada di judul itu, dan kondisinya masih bagus, menurut saya masih 90% lah. Oke, kita lihat yuk. Si Foxy ini bermesin 2000cc, 152 HP ya, tenaganya gede. Sudah pakai Valvematic, jadi pengaturan katupnya itu canggih. Jadi BBM-nya bisa hemat, tenaganya besar. Kita lihat ada apa lagi. Dan depannya ini keren ya, mirip Velfire. Ini targetnya waktu pertama keluar, sebulan laku 150 unit targetnya si Toyota ini, Toyota Indonesia. Ternyata pas keluar, penjualannya tiap bulannya 400-500 unit, artinya 3 kali lipat dari target. Orang biasanya memenuhi target penjualan aja susah, ini malah 3 kali lipat dari target penjualan. Jadi banyak orang Indonesia suka banget dengan mobil ini. Nah, akhirnya Toyota pusing. Gimana nih cara memenuhi permintaan pasar untuk apa pesanan Foxy-nya? Seperti itu ceritanya. Nah, caranya itu gimana? Toyota yang jawab lah. Oke, kita lihat. Yang pasti mobil ini menurut saya enak banget. Dipakainya nyaman, luas, tapi dia ramping. Jadi lewat jalan-jalan kecil itu mudah, lincah. Depannya juga sudah keren nih, sudah dual proyektor ya, lampunya kecil tapi terang dan fokus. Fog lampnya juga keren ya, udah ada corner lamp di depan. Velgnya sudah two-tone color, rem cakram, dan mirip Velfire sih bentuknya ya. Untuk yang mau punya Velfire tapi tahun muda dan hemat, ini Foxy. Yuk kita lihat. Mobil ini dirawat rutin di Toyota resmi. Ini buka juga pakai kanan kiri, bisa otomatis buka tutupnya. Masih aktif normal semua. Kita lihat dari depan dulu. Mobil khas Jepang ya, full kulit asli, soft touch ya. Kayaknya sih sintetis sih. Nih, nggak tahu sintetis nggak tahu kulit, pokoknya ini asli gitu, bukan cetakan apa ya namanya, cetakan plastik gitu. Ini asli soft touch. Joknya juga nih ya, joknya ini kulit nih, yang baru malah kain fabric. Jadi saya lebih seneng Foxy yang ini. Ini panoramic roof, bisa buka ke atas. Kayak ini sunroof, bisa buka full, dibuka ke belakang bisa. Dan ini depannya setir kulit. Ini ada eco mode-nya, ada anti slipnya karena tenaganya besar, jadi dia ada anti slipnya juga. Lalu ini untuk pengaturan AC-nya. Ini remote untuk audionya. Dan mobil ini dirawat rutin di bengkel resmi Toyota. Ini buku-bukunya semua ada dan diisi bukunya. Kalau mau dicek di Toyota juga ada semua perawatan-perawatannya. Ya. Lalu ini kaca filmnya sudah pakai kaca film Vicool. Itu ada sertifikatnya. Kita taruh lagi. Kaca filmnya lumayan nih, kalau masang Vicool aja bisa 10 juta sendiri. Joknya jok kulit masih, tapi semua ini meja-mejanya bisa dibuka, dilipat. Dan ini bisa dilipat juga nih. Nah, dan ini fleksibelnya. Ini kursinya-kursinya ini bisa jadi kasur, bisa diratain, bisa jadi kasur. Ini bisa rata. Dari depan ini lurus ke belakang bisa jadi kasur. Bisa dilihat nanti. Kita coba dari sebelah sana ya.
Terus ada kray-nya juga nih, jadi bisa lebih dingin lagi, privacy lebih terjaga lagi. AC atasnya juga digital. Jadi emang, dan ininya tulisannya Jepang banget. Pintu tutup otomatis. Kita lihat kondisi bannya, masih tebel-tebel ya. Ini pakai Continental Ultra Contact, jadi traksinya bagus dan Continental ini terkenal dengan nyamannya, empuknya. Di bagian belakangnya Astra World, kaca film Vico. Nah, ini belakangnya, kita buka seperti ini. 7 penumpang tapi bagasi tetap luas. Dan di bawah sini masih ada ruang penyimpanan lagi tuh. Untuk bagasinya ya. Ini untuk bagasi belakang. Kursi belakang. Dan selanjutnya kita lihat list-listnya. Nih, masih utuh semua ya. List-listnya berarti mobil ini tidak pernah kesundul dari belakang. Aman, original. Keren ya, lampunya ini modern banget, futuristik. Kita ke bagian sebelah kanan. Nah, ini kita coba untuk bikin kasur ya. Nah, ini kasur yang saya bilang. Jadi ini kakinya bisa lurus kalau mau istirahat di rest area atau apa. Nah, itu bisa lurus ya. Ini kalau kita rebahin lagi nih yang belakangnya nih, coba ya. Nah, ini cukup banget buat tidur ya. Badan, dudukan, ini kaki lurus. Tuh. Ya, jadi kayak sleeper bus. Sebelah kanan kiri bisa. Nah, kan. Tuh ya. Dan ini belakangnya pun bisa diatur seperti ini. Kalau kursi ini sama kursi belakang dilurusin bisa. Jadi kursi depannya tetap dipakai. Jadi belakangnya yang jadi kasur juga bisa. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Ini tombolnya sudah all auto. Spion bisa retract. Lalu di sini udah start stop engine, keyless entry. Ini ada parkir sudut. Sensornya. Ini ada ini apa namanya untuk buka pintu kanan kiri otomatis. Lanjut kita ke bagian bawah, kita cek kolong-kolongnya. Airbagnya banyak ya. Pepo bawah. Kolong-kolongnya seperti ini. Bening semua. Mobil ini tidak bekas kebanjiran berarti. Karena kalau kebanjiran bawahnya udah karatan si kolom setirnya. Oke, kita nyalakan langsung kedap ya kabinnya. Pencet sekali dulu. Cek sekali lagi untuk melihat indikatornya. Indikator nyala semua ya. Kita injak kopling. Indikator mati semua. Artinya mobil ini normal, nggak ada kerusakan di mesin, kelistrikan dan lain-lain sebagainya. ABS, airbag semuanya normal. Kita nyalakan AC-nya ini. Udah pasti AC-nya dingin, bisa kanan kiri, beda suhu bisa. Nih, bisa dilihat di situ. Display AC-nya di sini. Suhu kanan 18 derajat, 19 derajat, suhu kiri bisa 18 derajat juga. Nah, oke, lanjut ini audionya. Ada kamera mundur juga. Tuh, ya. Jadi kalau parkir semakin mudah. Setir kulit, tombol audio di sini, ada cruise control, semuanya masih aktif. Lampu depan sudah bisa otomatis nyala sendiri, mati sendiri. Seperti itu. Ini dalamnya ya. Luas, nyaman ya. Untuk mobil keluarga cocok banget. Gak kegedean, tapi dalamnya luas. Dan BBM-nya hemat. Ini dia, ada di Foxy ini. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, oke? Matiin dulu. Ini buka tutupnya juga sudah keyless nih. Tinggal pencet ini. Dan nutup, pencet ini dibuka. Nah, dia otomatis retract-nya buka tutup sendiri juga. Ini kuncinya ada dua, lengkap. Jadi masih kayak yang didapat dari pabrik apa, semuanya masih ada kelengkapan pabriknya. Saya buka dulu mesinnya. Nah, ini mesinnya ya. 2000 cc dan valve-matic. Hemat bahan bakar, tenaganya besar. Terus CVT, jadi perpindahan giginya halus.
penumpangnya semakin nyaman. Lanjut, kita cek bagian ininya semua ya, masih mulus semua, utuh, bukan pabrik. Ini juga original nih, belum pernah dibuka-buka, kap mesinnya masih utuh. Bukan pabriknya, taruh bagian depan, masih original semua ya. Oke, mesinnya juga kering nih. Tuh. Karena dirawat rutin di bengkel resmi Toyota dengan orang-orang yang ahlinya, yang sudah dilatih untuk merawat mobil ini. Izin saya tutup lagi. Nah, ini dia mobil ganteng, keren, gagah. Hemat BBM, nyaman. Kualitasnya Jepang banget. Karena masih made in Jepang asli, nggak lisensi beneran dibikin di Jepang oleh engineer Jepang. Ya, jika berminat dengan mobil ini, langsung saja hubungi nomor yang tertera di judul atau di deskripsi, yaitu 0817-999-6419. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.